adakah ribut di angkasa lepas atau hanya di permukaan bumi sahaja? Hai, saya Hani, Communicator Science dari Petroscience di Discovery Center. Jom kita cuba bahan pameran tompok merah mustari ini. Wah, bila kita masuk saja ke dalam mesin ini, angin akan bertiup ke semua arah dan kelajuan anginnya meningkat seperti yang ditunjukkan pada skrin. Mesin ini sebenarnya menunjukkan simulasi keadaan di tompok merah di planet mustari. Tompok merah mustari berada di selatan hemisfera planet ini. Tompok ini ialah tompok terbesar di sistem suria dan saiznya adalah 1.3 lebih lebar daripada bumi. Ribut juga boleh berlaku di planet lain seperti mustari, zuhal, Neptune dan juga marikh. Peristiwa semula jadi di angkasa lepas penting kerana ia memberitahu kita bagaimana keadaan alam semesta dan perkembangannya dari segi pendidikan dan hal ehwal komuniti untuk semua pihak yang terlibat, terutamanya orang di bumi.